Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan kami Vito Erlangga di RSPI Sulianti Saroso. Vito, bagaimana kondisi pasien yang terinfeksi virus corona di sana? Ya, baik Lovi dan Davi, sebelumnya dapat kami sampaikan seperti yang disebutkan tadi, betul sekali, untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien terkait dengan wabah virus corona di RSPI Sulianti Saroso sendiri tengah menyiapkan langkah untuk melakukan proses perluasan ruang isolasi, yang mana RSPI Sulianti Saroso sendiri pada tahap awal sudah menambahkan sebanyak 15 unit ranjang atau kamar tidur yang nantinya digunakan untuk ruang isolasi. Dan nantinya dalam waktu dekat pada tahap kedua, RSPI Sulianti Saroso akan menambah kembali jumlah kamar tidur sebanyak 20 unit. Dan targetnya, rencananya RSPI Sulianti Saroso akan menyediakan 90 kamar tidur untuk bisa menampung pasien COVID-19. Selain itu juga dapat kami informasikan pihak RSPI sendiri mengaku sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan permohonan bantuan alat pelindung diri dan bantuan tenaga medis tambahan. Ya, pemirsa, Davi dan Lovi dapat kami sampaikan bahwa memang sejak Senin kemarin RSPI Sulianti Saroso menjadi rumah sakit yang fokus untuk melayani serta menangani pasien terkait dengan wabah virus corona. Artinya RSPI sendiri sudah tidak lagi menangani pasien dengan keluhan penyakit lain. Apabila ada pasien ataupun calon pasien dengan keluhan penyakit lain akan dirujuk ke rumah sakit lain. Selain itu, Davi dan Lovi, untuk kabar terbaru saat ini RSPI sendiri sudah di halaman RSPI dapat kami lihat beberapa karangan bunga yang nampaknya sudah dikirim oleh masyarakat, yang mana karangan bunga tersebut berisi nada serta pesan dukungan kepada para tenaga medis serta dokter dari perwakilan masyarakat. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari RSPI Sulianti Saroso. Selamat bertugas kembali.